tadi malam tim dari KPK mengamankan sejumlah pihak terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur. Saat ini kami belum dapat menginformasikan secara lengkap mengenai pihak-pihak dimaksud, termasuk juga barang bukti yang diamankan, karena tentu tim masih bekerja dan segera akan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk berikutnya menentukan sikap terhadap hasil dari tangkap tangan ini. Setiap perkembangan dipastikan kami akan informasikan kepada masyarakat.